Pada hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 18 April tahun 2022, sedang diadakan itu lomba tentang perpustakaan. Di sini kita sebagai wakil dari Kecamatan Mesumiu, dan nama daripada perpustakaan kita yaitu Maha Saraswati. Nah, di sini tadi sudah dinilai, diadakan penilaian. Saya rasa apa yang disampaikan masih ada beberapa kekurangan. Namun dari segi buku, dari segi tempat, rasanya sudah memenuhi. Walaupun di buku memang kekurangannya sedikit, tetapi pada intinya buku itu banyak karena kebanyakan buku-buku TK. Itu intinya. Dan Pak Kadis sendiri menyampaikan bahwa Sepang artinya dilihat daripada yaitu struktur daripada pengurusan tadi, itu memang kita diambil dari staf desa semuanya, tapi nanti biar ada ya yang wanita lah. Tadi menyatakan bahwa kita ini harus ada MOU karena kita kerjasama dengan PKK, juga kerjasama dengan yaitu kelompok tani wanita, termasuk dengan guru PAUD dan PAUD sendiri, SD juga termasuk kelompok tani. Tadi ditindaklanjuti ke tempat, itu masalah ke kelompok tani, yaitu yang dipimpin oleh Pak Wilandare, dia menjabat juga LPM di Desa Sepang, bahwa di sana ada lebah madu yaitu klekle, kalau Desa Sepang madu klekle namanya, dan itu baru kira-kira kurang lebih 3-4 bulan, tapi belum bisa dipanen. Itu sementara, dan mudah-mudahan apa penilaian tadi, karena kita masih dalam banyak kekurangan dalam penyampaian kita juga, karena perpustakaan ini penting untuk ke depan, yaitu untuk memajukan yaitu anak-anak di bidang ilmu pengetahuan. Sumber daya manusianya harus meningkat karena dia itu harus sering-sering membaca. Semakin banyak dia membaca, semakin bagus nilai sumber daya manusianya. Dan UKM-UPK sudah langsung berinovasi. Dia membaca buku-buku di sini, langsung dia membuat jajan dan sebagainya. Inovasinya sudah bagus. Dan di sisi lain juga ada di bidang pertanian. Ini juga dendek-dendek menempel dan sebagainya. Itu banyak didapat di sana. Dengan membaca para prinsip, dengan membaca yaitu buku-buku. Karena perpustakaan ini adalah gudang. Adalah gudang dari ilmu, makanya perlu kita langsung melestarikan. Nanti mudah-mudahan kita dikasih tempat, atau tempat sudah ada, tapi kita dikasih bangunan nanti, dia yang akan mengajukan proposal dari dinas terkait. Mudah-mudahan kita mendapatkan juara. Kalau kita mendapatkan juara, misalnya juara satu, kita harus siap. Tapi kalau tidak mendapatkan juara, itu memang sudah penilaian yang betul-betul murni, kami siap juga. Karena kita bukan mencari juara, tapi mencari juari dulu. Untuk memajukan desa kita. Mudah-mudahan Sepang maju dan aman, dan seluruh masyarakat, jajaran masyarakat dari yang besar atau tua sampai dengan yang anak-anak bisa belajar di perpustakaan ini.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan.